Ya, halo guys, selamat pagi. Ini ada motor spin turun dari mobil. Oh, nah, ini bos mogok. Ternyata. Oh, nyak. Ya, ini ada spin. Dari Cikuya. Mogoknya bu? Iya. Mohon. Ya, ini motornya mogok, nanti kita cek ya guys, apakah yang rusak. Nanti kita cek lagi. Ya, oke, kita lakukan pengecekan awal. Kenapa ini mogoknya ya guys? Kita kontak. Ya, ini nyala, coba kita starter. Iya. Ini nggak mau jalan, coba kita engkol. Ini sepertinya kompresinya nggak ada ini guys ya. Ini nggak ada gentakan, nggak berat, ini enteng sekali. Nanti kita buka di businya apa ada pengapian, sama dicek kompresinya guys ya. Motornya ini spin SR125 guys. Ya, kita buka. Businya guys ya, apakah ada pengapiannya ya, yang bagus gambarnya nih kameramennya. Businya kelihatan basah ini. Coba cek pengapiannya. Ya, kita cek pengapiannya. Coba disela. Ya, ini apinya ada guys ya. Kita cek kompresinya dengan cara menutup lubang busi pakai tangan guys. Kalau ada gebukan angin berarti kompresi bagus, tapi kalau ngempos berarti ini kompresinya bocor. Coba sela ya, keras. Ya, kita lagi. Ya, ini sepertinya kompresi ada, tapi kurang besar guys ya. Coba kita kasih oli ke lubang businya. Ini businya pembakarannya sedikit basah. Tiga. Kita masukkan oli ke lubang busi guys. Secukupnya aja. Ya, terus kita engkol yang keras. Ya, terus. Ya, ini tujuannya agar kotoran-kotoran yang ada di kerak
bibir klep sama di atas seher piston itu bisa keluar, jadi kompresi bisa ada lagi guys. Ya, kita coba pasang businya. Lap dulu lap. Sedikit kita bersihkan dulu businya. Gak usah ganti dulu guys. Bensin sama itunya. Kita bersihkan dulu businya pakai amplas. Setelah dirasa bersih, kita pasang lagi. Lihat sini. Setelah kencang, nanti kita engkol yang keras guys ya. Caranya gini, kita kontak, terus kita buka gas yang besar, kemudian kita engkol yang keras. Engkol. Ya, sepertinya ini nggak mau. Ya, nanti kita cek karbunya, ini masih nggak mau jalan guys. Ya, tadi di engkol-engkol nggak mau. Nanti kita buka karbunya guys ya. Kita buka filter udaranya dulu, kemudian nanti kita scope ya, jalan apa tidak. Ya, kita buka dulu filternya. Dengan sebelumnya kita buka bagian ini dulu. Ini kalau nggak dibuka, ini nggak bakal bisa keluar guys. Ya, kita buka dulu. Buka box filternya, nanti kita scope. Ya, ini filter nggak usah buka dulu, kita scope aja di sini. Coba kita selah sekarang. Ayo.
karbunya kita bersihkan ya. Nanti apakah bisa normal kita cek lagi. Ya ini guys, saya akan coba jelaskan ini kalau motor Suzuki ya. Biasanya Skyway atau Spin ini motor susah hidup, terus langsamnya dia naik turun. Ini permasalahannya di setelan pelampung ini guys. Ya sering pada bertanya motor susah hidup, langsam naik turun. Ini permasalahan di sini. Si jarum pelampungnya kita setel ya dengan menekan atau menarik si platnya ini guys. Ya. Pertama kita cek dulu, cek apakah kita tiup ini keras apa enteng. Coba kita cek dulu ya. Ini sedikit agak keras, berarti posisi bensin itu tidak banyak ya di jarum di bak karbunya. Makanya kita nanti setel di platnya ini, kita setel agak ditarik ya guys, ini tarik ya dikit aja, jangan banyak-banyak. Terus kita cek lagi, kita balik. Kalau kita balik ini rapet, berarti benar setelannya. Jadi seperti itu pelajarannya, kalau motor ini susah hidup di bensin di pelampungnya ini berarti terlalu sedikit. Makanya kita setel, kita angkat platnya ini guys ya. Tapi jangan sampai banjir guys, jangan sampai terlalu penuh akhirnya banjir, dia akhirnya keluar lewat buangan ini guys. Kita cek aja agak penuh, jangan sampai banjir. Ya. Ayo kita arahin. Ya ini guys ya, ini telah dibersihkan karbunya. Ya ini emang motor kompresinya ini udah mulai lemah ini. Tadi di setel klepnya ini dibuka, klepnya udah kendor padahal guys ya. Ini ya, bagusnya sih dibuka, di sekir bloknya ya. Buka bloknya, di sekir klepnya maksudnya itu, sama dibersihin pistonnya. Tapi ini udah mulai agak stabil, nanti mudah-mudahan bisa beres. Coba Desa. Mas, ini akhirnya kurang sehat. Ya, ini setelah udah beres. Ya, udah stabil ini guys. Kita matikan. Semoga bermanfaat video dari saya. Jangan lupa subscribe-nya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng mantap.